Bazar Batu Permata dan Kontes Batu Akik Nasional dihelat selama 4 hari di Guesthouse Sultan Sulaiman Martapura resmi ditutup. Kegiatan ditutup Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah. Ikhwansyah menyampaikan perhelatan ini menambah wawasan bersama tentang rasa cinta akan keanekaragaman bangsa dan kekayaan tanah Indonesia. Ditambahkannya, beragam batu akik sudah dipamerkan seperti Red Borneo, Ginggang, Kecubung Chalcedony, Pancawarna, dan jenis lainnya. Tidak ketinggalan batu permata seperti Jamrud, Safir, dan Intan. Ia pun berharap event tersebut akan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Banjar. Dan kontes batu akik ini tentu saja terlaksana berkat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banjar, terusut Bapak Bupati Banjar Haji Saidi Mansur Eskom yang turut membantu secara pribadi. Kita berikan apresiasi kepada beliau. Sementara itu, Project Manager Yusuf Bakhim Ajmi menambahkan, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Selain itu juga dukungan dari perusahaan daerah, badan usaha, dan beberapa pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Selatan. Ia pun berharap pemerintah Kabupaten Banjar dapat menyelenggarakan kontes yang lebih meriah lagi, bukan hanya di event hari jadi, tetapi juga di event-event besar lainnya. Kita laksanakan lagi kalau pemerintah Kabupaten Banjar mendukung kegiatan ini. Pada rangkaian hari jadi aja atau ya rangkaian hari apa, nanti kita siapa aja kita. Kayaknya 2023 kayaknya kita bikin lagi. Hadiahnya lebih besar dari ini. Termasuk yang banyak pesertanya lah ini. Termasuk sesuai target kita di 2.500 batu. Bagi juara 1, 2, dan 3 nasional, masing-masing mendapat trofi dan uang pembinaan sebesar Rp25 juta, Rp15 juta, dan Rp10 juta. Sedangkan juara 1, 2, dan 3 exhibition mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta, Rp3,5 juta, dan Rp1,5 juta. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Silakan berfoto.